Ya Allah,
Oh iya, semalam orang. Ya Allah. Ya, apa mungkin? Sekarang, Elan itu, dia bikin, dia mohon maaf, bikin pesantren, lalu dia minta kepada orang-orang di umum di Facebook, di Instagram, di apa itu. Setelah sudah jadi, bayarannya mahal. Saya tidak sampai aja. Kok bisa kayak begitu? Padahal dipanggil, ya ini panggil dia. Dulu, saya ingat betul. Dulu orang kalau bangun di buat pribadi itu, bikin pesantren, bikin madrasah itu apa di sendiri? Kalau dia bayar, ingat makasih. Kalau sekarang udah nggak ada malu-malunya. Diminta-minta itu orang udah jadi dibayarin mahal sekali. Astagfirullah. Walaupun kita kau tuh emak umpet pada malam hari,
وَلِذَلِكَ فَأَهَانُوا فِيمَا لَهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bapak kuliah demikian, laulah nafsun, kalau bukan kekurangan nakola yang masuk ala ahli Al-Quran wa hadis, kalau enggak ada kekurangan yang masuk kekurangan, kalau enggak ada kekurangan sifat kurang yang masuk atas ahli Al-Quran wa hadis, dan muhiya al-nas, misalnya mereka adalah manusia, ya manusia pilihan. Misalnya mereka manusia pilihan. Lihat, orang sekarang banyak kena pelaburan menghibur karena ada sifat kurang, jadi ngejati ya. Masya Allah. Walakinnakum ittakhunu innakum hilfatan wa ma'asya. Akan tetapi mereka mengambil, maksudnya mereka menjadikan ilmu mereka sebagai kerjaan dan pencarian mata kehidupan. Saya ingat betul dulu, ada satu, saya waktu itu masih kuliah, masih S1 dulu. Ada, saya sebutin metodenya, cara metode cara cepat baca Al-Quran. Satu jam itu waktu itu, saya masih S1. Bangun sekarang, masya Allah, baru gitu. 1 jam 50 ribu, itu dulu. Bagaimana sekarang? S1 2000, saya lulus 2003. Itu 1 jam 50 ribu, Pak. Saya nanya langsung dan dia bilangin saya stop dan belum lama lagi. Waktu itu saya lagi ada workshop di Senayan. Saya ikut. Itu ada cara cepat baca kitab. Saya ada kitabnya, saya punya dia. Lalu saya telepon sama dia. Disuruh ikut sehari. Berapa duit? 12 juta. Cuma saya kagak bilang, gue juga punya metode, gue juga punya. Sehari, Pak. Tidak, itu menjadi. Walaupun dengan gak dulu, boleh Al-Quran, ya Allah, saya tahu, ada semua, ada saya tahu. Tapi kita tega begitu. Metode kita asli lagi, itu udah banyak orang minta supaya kiai tolong khusus kelas ini yang dipakai duitnya. Saya nggak bisa, nggak tega saya. Jadi kalau pengen mau pakai duit, karena nggak punya ini ya, dia kali yang udah mahal-mahal. Nanti buat nunggu-nunggu ada. Kalau sehari 12 juta. Itu kuat. Masa yang dulu yang aku dulu punya itu udah sebetulnya. Aku sudah yang suruh maka aku sudah yang minta. Walidahnya oleh karena itu kanu mereka itu terhina. Yang begitu paling baru-baru doang sekarang gak perlu kerana. Di malaku di sama waktu di alam langit dan bumi. Jadi, alam langit dan bumi, orang yang kayak begitu, gak suka.
syuting di apa namanya itu, kalau ada apa silam rohani gitu ya, saya berlebih. Ini di zaman beliau ini, bagaimana di zaman kita? Maka Nabi Surah Al-Hafi dan Nabi Surah Al-Hafi rahimahullah ta'ala yang berkata, ya, berkata in akil hafi alamiyat wasiyadat al-ilmi inna inna hamil al-ibuli ma'amil saya tak akan mengingatkan al-ilmi makanya ma'adat ini di antara akal orang yang berakal adalah alamiyat wasiyadat al-ilmi bahwa dia tidak menuntut pertama ilmu ilah kecuali indah apabila amilah dia beramal al-ibuli ma'amil dengan setiap apa yang dia sudah tahu. Jadi adalah akal orang yang jangan cari lagi tambahan kecuali pengamal. Akhirnya ini saya kaya ta'alam maka dia belajar mengenai ketika itu al-ilmah akan ilmu kaya yang amal lagi supaya dia bisa mengamalkan ilmu. Ada orang mah habis pulang ngajar dia sembahyang, sembahyangnya sembahyang tasbih, habis pulang ngajar sembahyang sembahyang tasbih setiap hari habis pulang ngajar. Kenapa? Takut kalah muridnya. Takut kalah maksudnya apa? Jangan sampai ilmunya dipakai sama orang yang tidak dipakai. Jangan sampai dia yang ngomong orang yang pakai tidak dipakai. Ya? Dia ngomong tidak nama aja. Ya, dia ngomong tidak nama orang yang nama dia. Itu ada orang kayak gitu. Masya Allah. Dia enggak mau pergi. Sampai begitu orang. Ya Allah. Wakana Sya'bi adalah Sya'bi rahimahullah ta'ala yang berkata utubu ilma wa antarukuna fa'innahu kulluhu fa'innahu kullahu ujjadun alaikum inda rabbikum. Cari oleh memakan ilmu, cari oleh memakan ilmu tuntut oleh memakan ilmu dan kamu dalam keadaan manis. Karena seluruhnya itu adalah bukti atas kamu di sisi Tuhan kamu. Jadi nanti itu jadi hujan. Hujan bisa hujan. Bedanya kita bisa bisa hujan, justru kini. Jadi kita usahakan bahwa pas kalian amal ini ilmu kita. Paling gak ada nih, umpama contoh kecil saja, sholat sunat rawatib. Kemudian waktunya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum subuh, dan kemudiannya cinta. Kalau belum cinta maksain, kerjain terus sampai cinta. Sampai cinta. Kan ada kita ibadah paksa ini kan ada ya? Mau kata apa lu? Mau semangat ya? Berapa tinggalin ya? Kalau teman jangan sampai kita umur udah 40 tuh ya, contoh kecil saja itu romantik kita masih belum cinta. Jangan sampai umur udah 40 sholat sunnah tarawih masih belum cinta, masih pemaksaan. Jangan sampai semuanya terjadi itu empat perkara sebelum dulu, 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 empat perkara seb
Insya Allah itu dari kerjain banyak yang insya Allah. Dan gua mohon tanpa tolong jangan masih cinta aja sama dunia, masih cinta aja sama dunia. Ya, masih senang ke atas ke bawah ke kanan ke kiri. Jangan, ya umur 40 udah itu waktu sepak umur 40 itu udah separuh udah belum tentu dapat separuh lagi belum tentu dapat 40 lagi belum tentu. Hilangin nanti yang main-mainnya, hilangin semua main-mainnya, hilangin udah cukup. Itu dulu saya mas kaya nggak lama cerita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Insyaallah.